Halo guys, dan balik lagi di Ayam Indonesia. Dan kali ini gue cuma mau bilang beberapa hal mengenai channel gue. Bakal berubah konsepnya untuk kedepannya, dimana gue bakal main game Waltro yang gak bakal ada facecam-nya. Jadi gue gak bakal pakai facecam lagi untuk game-game Waltro yang biasa, kecuali nanti kalau gua main game horror ataupun game rage ragi ragi ragi, entahlah apa itu, gimana bacanya. Yang jelas hanya game tertentu yang bakal gua mainin pakai facecam, dan game-game yang seperti apa ya, mungkin yang bakal gua mainin seperti El Anoir atau semacamnya nggak bakal gua pakai facecam. So bukan cuman untuk membuat game-nya lebih fokus kepada kalian yang nonton, tapi juga supaya Waltro-nya berjalan lebih cepat. Karena gue rasa bahkan Waltro-Waltro yang panjang pun belum gue selesain. The Walking Dead pun masih kayaknya masih agak lama kalau misalnya gue masih tetap pakai facecam. Lagian kalian gak akan melihat ekspresi gue yang begitu dahsyatnya mainin game kayak begituan. So makanya gue bakal nyabut facecam-nya, dan sekarang gue lebih fokus ke gameplay dan Waltro-nya. So thank you for watching, dan bagi kalian yang pengen main game ini, entah ini game atau bukan, tapi judulnya memang Don't Move, tapi gue selalu move, pengen dapetin koinnya. So bakal ada di deskripsi di bawah cara downloadnya, dan mainnya benar-benar simpel, cuman ngandelin kiri kanan, ngambilin koin. Dan entah kenapa ini udah lama banget gue mainin, sampai menit berapa itu, 2800-an, hampir sejam gue mainin. Gak kerasa. Dan makasih buat kalian yang udah nonton, see you next episode, bye.